Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. Imran. Okay guys, in this video we are going to read English text and then we translate English text into Bahasa Indonesia. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Mr. Imran. Di video saya kali ini kita akan belajar Bahasa Inggris lagi dengan cara membaca teks Bahasa Inggris. Kemudian kita terjemahkan teks Bahasa Inggris tersebut ke dalam Bahasa Indonesia. Sebelum video ini kita lanjutkan, seperti biasa, pastikan teman-teman semua sudah subscribe, like dan komen ya nanti ya. Silakan komen apapun nanti saya akan balas. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Kita baca terlebih dahulu ya, teman-teman. My hobby. I have a lot of hobbies, but my favorite hobby is learning English. I started my hobby 8 years ago when I was 5 years old. I often share this hobby with my big sister. I often learn English with my sister after school. I find learning English interesting, funny, and it helps me to speak English well. I love my hobby very much. In the future, I will continue this hobby. I hope I will learn English well. Oke, sudah singkat saja. Kita ulangi lagi ya. My hobby. I have a lot of hobbies, but my favorite hobby is learning English. I started my hobby 8 years ago when I was 5 years old. I often share this hobby with my big sister. I often learn English with my sister after school. I find learning English interesting, funny, and it helps me to speak English well. I love my hobby very much. In the future, I will continue this hobby. I hope I will learn English well. Oke, setelah kita baca, kita terjemahkan ya, teman-teman. My hobby, hobi saya. I have a lot of hobbies. But my favorite hobby is learning English. Saya mempunyai banyak hobi, tetapi hobi kesukaanku adalah belajar bahasa Inggris. I started my hobby 8 years ago. Saya memulai hobi saya 8 tahun yang lalu. When I was 5 years old, ketika saya masih berumur 5 tahun. I often share this hobby. Saya sering membagikan hobi saya ini with my big sister, dengan kakak perempuan saya. I often learn my English with my sister after school. Saya sering belajar bahasa Inggris dengan saudara perempuan saya setelah pulang sekolah. I find learning English interesting. Saya menemukan belajar bahasa Inggris itu menarik, funny, menyenangkan, and it helps me to speak English, dan membantu saya. Dan ini membantu saya untuk bicara bahasa Inggris dengan baik, and speak English well. I love my hobby very much. Saya sangat menyukai atau mencintai hobi saya. In the future, di masa depan, I will continue. Saya ingin melanjutkan this hobi ini. I hope I will learn English well. Saya berharap saya akan belajar bahasa Inggris dengan baik. Tuh teman-teman. Oke, kita ulangi lagi ya, agak cepat ya. My hobby, hobi saya. I have a lot of hobbies, but my favorite hobby is learning English. Saya memiliki banyak hobi, tetapi hobi kesukaan saya adalah belajar bahasa Inggris. I started my hobby 8 years ago. Saya mulai hobi saya ini 8 tahun yang lalu, when I was 5 years old, ketika saya berumur 5 tahun. I often share this hobby. Saya sering membagikan hobi ini with my sister, dengan saudara perempuan saya. I often learn English with my sister after school. Saya sering belajar bahasa Inggris dengan saudara perempuan saya setelah pulang sekolah. I find learning English interesting. Saya menemukan belajar bahasa Inggris itu menarik, funny, menyenangkan, and it helps me to speak English well. Dan ini membantu saya untuk bicara bahasa Inggris dengan baik. I love my hobby very much. Saya sangat suka hobi saya. In the future, di masa depan, I will continue this hobby. Saya akan melanjutkan hobi saya ini. I hope
I will learn English well. Saya berharap saya akan belajar bahasa Inggris dengan baik. Itu tadi teman-teman video pembelajaran bahasa Inggris yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara membaca teks bahasa Inggris dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat terutama bagi pemula. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.